bisa mengungkap pencurian dengan kerasan truk box yang berisikan rokok. TKP-nya di Jalan Raya Madiun Ngawi, Desa Buduran, Kecamatan Wonoasri. Pada tanggal 28 Februari, pukul 2 dini hari. Yang pertama adalah SPR, yang kedua adalah WW, yang ketiga adalah AE yang modusnya mencegat truk box. Nah, sudah diketahui bahwa itu berisi rokok, dihentikan. Setelah itu korban dilakban, disekap di mobil Avanza dan dibawa sampai dengan ke daerah Cirebon. Selain dikenakan adalah pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 ke 1 KUHP, ancaman pidananya adalah 12 tahun penjara.